بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين أما بعد yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatidz, muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali mengumpulkan kita, menemukan kita di tempat majlis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, ad-dararul makhub bi ta'khirit taubati. Kemubaratan atau bahaya yang ditakutkan pada menunda tobat. Bahaya yang dikhawatirkan pada memperlambat tobat. Wa ammad dararul makhub fi ta'khirit taubati fa inna awwalaz dzambi qaswatun wa akhirahu wal iyadzu billahi ta'ala syu'mun wa syiqwatun. Dan adapun mudarat bahaya yang dikhawatirkan pada memperlambat tobat, maka bahwa awal dosa itu adalah kekerasan hati. Makin lambat kita tobat, maka hati kita makin keras. Makin lambat tobat, makin keras hati. Dan akhirnya na'udzubillah min dzalik syu'mun wa syikwah, tercela dan celaka. Akhirnya apa? Akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa iman. Itu risiko orang yang menunda-nunda tobat, risiko orang yang memperlambat tobat. Pada awalnya hatinya keras, makin keras, makin keras, ujung-ujungnya mati kehilangan iman. Na'udzubillah min dzalik. Fa'iyyaka an tansa amra iblis, maka kami takuti kepada engkau bahwa engkau lupa tentang perkara iblis. Iblis itu dikatakan oleh para ulama tafsir menjaga surga selama 40 tahun. Iblis. Dan iblis ini dari golongan malaikat yang namanya itu al-jin. Itu pendapat yang mu'tamad, bahwa iblis ini adalah golongan dari malaikat yang namanya jin. Iblis jadi penasihat malaikat itu 20 tahun, 20 ribu tahun. Menunggu surga 40 ribu tahun, kemudian diangkat Allah menjadi penasihat malaikat selama 20 ribu tahun. Dan iblis tawaf keliling aras Allah 14 ribu tahun. Nah, ini sejarahnya si iblis ini.
Namun karena iblis ini ada mempunyai satu kesalahan. Satu kesalahan, yaitu satu kali tidak patuh kepada Allah, akhirnya iblis menjadi al-la'in yang terkutuk sampai akhir masa. Nah, padahal iblis itu cuma memperbuat satu kesalahan. Apa kesalahannya? Kada mau sujud kepada Nabi Adam. Artinya iblis cuma satu kali melanggar perintah Allah. Nah, Allah kada memperdapati iblis dengan rahmatnya. Sehingga begitu satu kali iblis ini menentang, kada taat kepada Allah, iblis diusir, iblis dijauhkan, sehingga dia menjadi orang yang terkutuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya apa? Bahwa kita ini kada sekali-sekali melanggar janji Tuhan. Ke surga kada biasa lagi. Iblis 40 ribu tahun diam di surga. Nah, menasihati malaikat 20 ribu tahun. Tidak ada satu jengkal pun di lapisan langit pertama sampai tujuh, melainkan iblis pernah sujud di situ kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa luasnya langit? 1, 2, sampai 7, sekilan pun kada ada kosong, melainkan iblis pernah sujud kepada Allah. Tapi iblis tadi melanggar satu perintah Allah dan kada diperdapati oleh rahmat Allah, jadilah seperti itu. Nah, kita ini untungnya, berkat kita ini jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu diperdapati oleh rahmat Allah. Ujar Tuhan sembahyang, kita kada sembahyang. Ujar Tuhan jangan melakukan ini, kita lakukan ini. Ujar Tuhan baik-baik nangka ini, kita sebaliknya. Selalu diperdapati oleh rahmat Allah. Dan ini kada ada jaminan selalu dapat rahmat. Karena ada mungkin sekali-sekali Allah kada memperdapati dengan rahmatnya, nah maka binasalah orang tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu risikonya menunda tobat ini, menunda tobat. Kalau Allah kada memperdapati dengan rahmatnya, maka kita mati dalam keadaan syikwah, kecelakaan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tobat itu hukumnya wajib, dan yang kedua wajib segera. Bila kita berbuat dosa kemudian kita kada tobat, berarti meninggalkan satu kewajiban. Bila kita lambat, nah tambah lagi lambatnya itu. Wa Bal'am ibn Ba'ura, dan jangan kamu lupa tentang Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini adalah salah seorang yang dulunya waliullah, yang diberi karamat oleh Allah. Bal'am ini mengetahui ismullahil a'zam, sehingga apa yang dimintanya dikabulkan oleh Allah. Apapun yang dia minta, kabul. Karena dia tahu ismullahil a'zam. Dan majlis Bal'am ini, manusia terkumpul kada kawa dihitung lagi. Artinya disebutkan oleh ahli tarikh, keandakan dawatnya aja 12 ribu, keandakan tintah. Mungkin sawadah itu berapa ratus orang mencalap tintah di sana. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini akhirnya mati kada membawa iman juga. Kenapa sebabnya? Karena Bal'am menduakan kekalahan Nabi Musa. Kekalahan Nabi Musa. Nabi Musa hendak menyerang satu penduduk, satu kampung yang ingkar kepada Allah. Orang kampung ini datang kepada Bal'am. Wahai Bal'am, kami hendak diserang oleh Nabi Musa. Doakan kepada Allah agar Nabi Musa kalah melawan kami. Nah, Bal'am ini mau mendoakan.
akhirnya kalah Nabi Musa. Kenapa Bal'am mau mendoakan itu? Menurut beberapa ahli tafsir, karena Bal'am ini kada tahan menghadapi godaan istrinya. Istrinya dibawa orang, dibawai orang macam-macam hadiah. Beberapa karung, gelang, intan, emas. Nah, bujuk laki hitam, nah, supaya aku mendoakan kami menang melawan Nabi Musa. Padahal ini orang kafir nih. Orang kafir yang didoakan ini Nabi Musa. Cuma karena Bal'am ini dibujuk, dirayu oleh bininya, mendoakan kepada Allah. Akhirnya kalah Nabi Musa. Kurang lebih ya, pilkada. Nang ini calonnya orang Kristen, ini orang non Muslim, ini Muslim. Nah, Muslimnya banyak memberi duit, itu sampai yang hajat didoakan. Nah, yaitu Bal'am tuh. Mendoakan orang nang non Islam menang, akhirnya kalah Nabi Musa. Matinya apa? Bal'am kada membawa iman. Padahal satu itu aja kesalahan Bal'am sepanjang hidup. Cuma satu itu kesalahan Bal'am sepanjang hidupnya, mendoakan kemenangan orang non Muslim kepada Nabi Musa. Izka nama bedau amrihi madzanban wa akhirahu wa akhiruhu kufran. Karena permulaan perkara iblis, perkara Bal'am itu permulaannya dosa, dosa. Iblis kada mau sujud lawan Nabi Adam, kan dosa. Bal'am mendoakan kekalahan Nabi Musa, dosa. Tapi akhirnya apa? Kufran, kekafiran. Jadi dosa ini membawa kepada kekafiran. Pahalaka ma'al halikin abadal abidin, maka binasalah iblis dan Bal'am beserta orang-orang yang celaka selama-lamanya. Dan itu diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Kisah Bal'am ada dalam Quran, kisah iblis ada dalam Quran. Bagaimana manusia, makhluk yang begitu suci, karena berbuat satu dosa, nah, kada disesali, satu dosa tadi akhirnya membawa kepada kekafiran. Fa'alaika rahimakallah bitayakkuzi wal juhdi asa an taqla'a min qalbik irka hadal israr wa tukhallisa rakabataka min hazihil awzar. Dan hendaklah engkau dengan bangun bersungguh-sungguh, barangkali engkau bisa mencabut dari hati engkau penyakit ini mengekali dosa, dan melepaskan leher engkau dari ini dosa-dosa. Wala ta'man kasawatal qalbi minaz dzunub, dan jangan merasa aman kerasnya hati daripada dosa. Ini kerasnya hati itu kada terasa. Kada terasa, walaupun keras terasa kada. Perlahan-perlahan dosa tadi mengeraskan hati. Tunggu dikitan hari demi hari, hari demi kada berpengaruh, makan tetap ganja, guring tetap jana, kada ada hubungannya. Sembayang-sembayang aja, puasa-puasa aja. Tapi karena satu dosa yang dia belum tobat, itu mempengaruhi akan kekerasan hatinya. Wa ta'ammal halak, dan pikirkan keadaan engkau. Kita patut bersyukur kepada Allah. Oh, banyak akhir-akhir ini nang tobat nih. Banyak nang tobat, tiap hari ada datang tobat. Tobat dari apa nang banyak macam-macam. Ada nang terbanyak nang tobat daripada riba. Tiap hari datang, kayak apa caranya tobat daripada riba, minjam duit berbunga, maka sudah nukar rumah, sudah nukar motor. Nah, banyak datangan. Ini alhamdulillah diberi Allah hidayah. Ada nang tobat riba, ada nang tobat apalagi bezina lawan bini orang, macam-macam. Nang tobat dari korupsi kada depan lagi lah, gimana? Nang tobat dari riba banyak sudah, dari macam-macam. Betakun kayak apa caranya. Nah, ini sudah dulu minjam duit berbunga, bermodal, nukar rumah, nukar motor, sugih. Tahu dah riba itu bahayanya ini.
bahaya riba tu mati kadang bawa iman, takutan juga inya. Karena turun ke pengajian dapat hidayah, oh, nak membersihkan diri. Nah, banyak sudah yang belum makasih tuh. Makasih tobat. Dapat hidayah Allah. Falaqad qala ba'du salihin inna sawadal qalbi minaz dzunub, bahwasanya hitamnya hati itu daripada dosa. Daripada dosa, mula hati hitam itu. Wa alamatu sawadil qalbi, dan bermula tanda hitamnya hati, an la tajida minaz dzunub mabza'a wala litta'ati mawki'a wala lil mawa'izati manja'a. Tandanya hati yang hitam itu bahwa engkau tidak mendapati dari dosa itu ketakutan. Nah, yang berbuat dosa kada ada ketakutan, melihat orang berbuat dosa kada ada ketakutan, itu tanda sudah hati ini sudah mulai keras. Wala litta'ati mauki'a, dan tidak engkau dapati bagi taat itu pengaruh. Mestinya kan taat itu berpengaruh nih. Sembahyang itu mesti memberi pengaruh lawan diri kita. Bagaimana orang sembahyang itu? Mestinya sembahyang itu ujar Tuhan tahsa apa? Tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu berpengaruh kepada menjauhi kemungkaran. Tapi sembahyang tetap kemungkarannya tetap jalan. Kadada pengaruhnya. Puasa tapi kadada pengaruhnya. Mestinya orang puasa itu begitu habis puasa jadi orang yang sangat pemurah. Karena kamu lihat orang susah lagi. Karena sudah merasa puasa itu kayak apa susahnya puasa. Nah, ini bulan puasa, habis puasa tetap kikir. Habis sembahyang tetap melakukan maksiat. Nah, ini menunjukkan bahwa taat itu kadada pengaruh lawan dirinya. Datang haji, datang umrah, tetap kadada bedanya. Mestinya umrah itu memberi bekas dalam hatinya. Akibat apa? Akibat hitamnya hati. Hitamnya hati akibat ada dosa lagi yang belum tobat. Nah, ada dosa lagi yang belum diampuni oleh Allah. Wala tastahqiranna minadz dzunubi syai'a fatahsiba nafsaka ta'iba wa anta musirrun 'alal kaba'ir. Dan jangan kamu anggap remeh dari dosa sedikit jua pun, kamu menyangka diri engkau itu tobat padahal engkau sebenarnya mengekali atas dosa yang besar. Dan jangan menyangka istighfar ini lah murah jadi tobat. Jangan menyangka itu. Istighfar itu hanya simbolis. Intinya adalah berhenti. Nah, selama ini riba, tutup. Nah, itu tobat ngarannya. Istighfar itu melanjutkan. Nah, melanjut simbol pada kita sudah kembali istighfar kepada Allah. Jangan dikira bahwa istighfar 100 sehari sudah merasa kada berdosa lagi. Jangan. Palaqad balagana an Kahmas ibn al-Hasan annahu qala aznabtu zamban fa ana abki alaihi mundu 40 sana qila ma huwa ya aba abdillah qala zarani akhun li fillah ta'ala fashtaraitu lahu samaka fa akala thumma kuntu ila ha'i tijari fa akhaztu minhu qit'ata timin fa ghasala biha yadah. Kahmas bin Hasan berkata, aku pernah berbuat dosa, aku menangisi dosa itu 40 tahun. Keingatan menangis dosa itu. Napa dosanya jar urang? Ujar Sidin, aku ini pernah diilangi kawan ke rumah. Diilangi kawan, ku tukarakan iwak, makanan di rumahku. Lalu ku ambil ada seputung tanah. Ampun tetanggaku. Sagan napa tah? Sagan membasuh tangan. Nah, kan bekas kambing, pun tangan kita. Nah, lamak tuh. Itu untung makan, ada tanah tetangga. Tanah ampun jiran nih kukutakan. Seganggam, unjuk, segenyam basuh tangan. Kada bapadah lawan tetangga tuh. Nah, itu jadi dosanya.
40 tahun di sini aku menangisi dosa itu. Nah, panakis nafsaka wahasibha, maka periksa diri engkau, periksa diri engkau. Wahasibha, hitung diri engkau. Wasari ila taubah, dan segera kepada tobat. Wabadir, segera, fa innal ajala maktum, karena ajal itu tersembunyi. Nah, kada tahu umur kita bila-bila, kada tahu. Wad dunia gurur, dan dunia ini tipu daya. Wan nafsa wasyaitan aduwani, nafsu dan syaitan itu kedua-duanya adalah musuh engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa tabarra ila Allah subhanahu wa ta'ala wa btahil ilaih, dan berharaplah kepada Allah dengan bersangatan harap kepada Allah. Wazkur hala abina Adam sallallahu alaihi wasallam alladhi khalaqahu Allah ta'ala biyadih wa nafakha fihi min ruhi wa hamalahu ila jannatih ala a'naqil malaikah lam yudhnib illa dhanban wahida wa nazala bihi ma nazal hatta ruwiya anna Allah ta'ala qala lahu ya Adam ayyu jarin kuntulak qala ni'mal jar ya Rab qala ya Adam ukhruj min jiwari wada'an ra'sika taja karamati fa innahu la yujawiruni man asani. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam ini makhluk sangat istimewa. Apa istimewa Nabi Adam? Langsung diciptakan oleh Allah. Langsung Allah yang meniupkan ruhnya. Dibawa ke surga di atas leher-leher malaikat. Dan Adam kada pernah satupun berbuat dosa. Selain satu kali dosa. Satu kali melanggar larangan. Akhirnya Adam diturunkan dari kemuliaannya. Adam diturunkan dari surga Allah. Adam dihukum ke alam dunia ini. Alam dunia ini alam hukuman dibanding dengan alam surga. Nah, cuma Adam berbuat satu dosa aja. Satu dosa. Dan dosanya inting benar. Nabi Adam tuh, jar Tuhan jangan makan itu. Dimakan Adam. Mun kita sih banyakan makan yang macam-macam sudah. Sebiji jangan makan buah itu. Makan. Hatta annahu fi maruya baka ala dhanbi mi'atay sana hatta qabila Allah ta'ala taubatahu wa ghafara dhanbahu al-wahid. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Adam itu menangisi dosanya 200 tahun. Di muka bumi ini Adam menangis. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sehingga Allah menerima tobatnya dan Allah mengampuni dosanya yang satu itu. Nah, hadza haluhu ta'ala ma'a nabiyyihi wa safiyyihi bi dhanbin wahid, fa kaifa halul ghair bi dhunubin la tuhsa. وهذا تدرع التائب وابتهاله فكيف بالمسر المتعسف. Inilah contoh keadaan Allah beserta para nabinya, para kekasihnya pada satu dosa. Bagaimana dengan orang-orang lain yang kada kekasih Allah dengan dosa yang tidak terhitung? Inilah tadarru'nya orang yang tobat. Bagaimana dengan orang yang selalu mengekali dosa, yang keluar dari jalan yang benar? Nah, jadi tobat itu pada intinya jangan dianggap remeh, jangan ditunda, jangan kaina. Tobat itu kada ngalih, asal ada kemauan. Asal ada kemauan, tobat itu kada sulit. Ini tinggal lagi menunggu hidayah, menunggu taufik dari Allah. Bila ada, nah, hidayah itu, maka segera akan datang tobat kepada kita. Nah, selanjutnya la takun bit taubah ajaza minka fi dzambi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ولا نتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم